Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Mafatihul Khair, iaitu pembuka kunci-kunci kebaikan. Jadi sambungan pada malam ini pada muka surat 41 tu, yang mana teks Arabnya pada muka surat 40. Jadi hak ni perbincangan ni masih lagi berkait dengan fasal yang kedua lah. Cuba tengok muka surat 26 tu. Fasal yang kedua. Jadi perbincangan dalam fasal yang kedua ni sebenarnya masih lagi berkait dengan apa faedah daripada ucapan syahadah itu. Sebelum ni telah disebut bahawa Nabi bersabda bahawa kata kunci penyelamat utama manusia di hari akhirat adalah ucapan syahadah itu. Mana syahadatu an la ilaha illallah itu merupakan miftahul jannah. Itu kita bincang sebelum. Baik. Cumanya di sini disebut bahawa dalam sambungan muka surat 28 tu, dan sebelum itu lagi dinyatakan di sini bahawa dikemukakan beberapa contoh daripada hadis yang menyebutkan tentang kenyataan Nabi bahawa ucapan syahadah itu dia menjadi kunci, anak kunci kepada syurga tu. Makna kalau ada syahadah la ilaha illallah tu, barulah boleh masuk syurga. Dengan erti boleh buka pintu syurga. Itu kita bincang dah sebelum ini. Baik. Jadi sambungan pada malam ni muka surat 28 tu, saya baca teks Arab dia telah. Fahadha dalilun sahihun sarihun ala anna abwab al-jannah al-thamaniyah tuftahu bit-tawhid. Tuftahu bis-syahadah. Tuftahu bis-syahadati an la ilaha illallah. Wa amma man lam ya'tu bit-tawhid fasha'luhum kama qala Allah la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ini adalah dalil yang sahih. Tu cuba tengok terjemah dia tepi itulah. Ini adalah dalil yang sahih, yang terang, yang menunjukkan ataupun yang menjadi dalil bahawa pintu-pintu syurga hak lapar tu, lapar pintu syurga tu boleh dibuka dengan tauhid. Dibuka dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi seseorang yang meninggal dunia, ni ana terjemah dasar pada Arab dia lah mudah kan. Ada orang yang meninggal dunia tetapi dia mati dalam keadaan tidak ada tauhid. Maknanya dia mati itu dalam keadaan kufur kepada Allah. Sebab kufur tu sama ada syirik ke ataupun apa sahaja yang menyebabkan jadi kufur, maka keadaan orang itu seperti yang disebut dalam suratul Araf ayat 40 ni. Apa dia? Cuba kita tengok. Ini bagi orang yang mati tauhid rosak. Mana mati tauhid rosak ni mati dalam keadaan tidak Islam lah. Lagu mana nasib mereka di hari akhirat? Allah sendiri sebut dalam ayat 40 suratul Araf. La tufattahu lahum, tidak akan dibuka untuk mereka abwabus sama, pintu-pintu langit. Tidak dibuka kepada mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk syurga. Hatta yalijal jamal fi sammil khiyab, sehingga unta masuk dalam lubang jarum. Kalau kita belajar dari segi balaghah, ayat ni menunjukkan bahawa mereka tak mungkin masuk syurga. Bila nak tunggu unta masuk lubang jarum? Walaupun tidak dinafikan ada sebilangan kecil, tapi ini pendapat yang agak terpencil. Dia kata tak ada peluang lagi. Besar lubang jarum.
Tak. Ulama kata waktu tu jauh tu sakit begitu. Dan setengah hal ada ulama kata. Ada peluang lagi. Tapi jumhur kata tak. Hak ni bahasa Arab ni sebab kita kata lah, oh nak tunggu mu, rasa apa kau cinta duduk dulu lah. Maknanya tak mungkin. Ha, ni pun ayat tak mungkin. Mana sekali-kali dia tidak akan masuk ke dalam syurga sebab dia mati dalam keadaan tidak ada tauhid. Tauhid rasul. Sehingga bahasa yang digunakan dalam Al-Quran boleh masuk syurga. Tapi sehingga unta yang sebesar tu tu boleh masuk dalam lubang jarum yang kecil. Kita nak masuk benar lubang jarum pun tak. Rekal lah. Nah, itu bahasa dari sudut bahasa Arab ni nak ajarnya tak mungkin. Sebab ada setengah-setengah sebut tak akan bau syurga pun. Bau pun tak pada syurga boleh dihidu. Bau dia beribu batu. Itu semuanya bahasa yang menunjukkan tak mungkin. Apa tu tak mungkin tu? Sebab mati dalam keadaan tidak ada tauhid kepada Allah. Lakin yang bagi an yu'lam anna hadzal miftah anna hadzal al miftah al azim la ilaha illallah laisa yanfa'u sahibuh illa idza qama bihaqqih. Ha, ni kita nak masuk nak bincang tentang sekadar-kadar mengucap gitu saja kau boleh jadi anak kunci syurga lalu ke? Oh, kalau lagu tu buruk tiung boleh. Nah, tu dia nak mula nak bincang tu. Apakah makna secara zahir bila mengucap dua kalimah syahadah? Maka gitu saja secara zahir begitu ke lagu mana? Dia nak bincang ni. Fala ilaha illallah. Innama tanfa'u sahibaha idza ata bi arkanha waltazama shurutaha wa ada'a huquqiha al-ma'lumah min al-kitab was sunnah. Walihadha dhakara al-Bukhari fi sahihihi an Wahb ibn Munabbih annahu qila lahu alaysa la ilaha illa Allah miftahul jannah? Faqala bala walakin laysa miftah illa lahu asnan. Fa in ji'ta bi miftah lahu asnan futiha lak wa illa lam yuftah lak wa illa lam yuftah lak yushiru bidzalika ila shurut la ilaha illallah. Apa maksud dia? Ha, ni kena perhati molek . Sebab itulah setengah ulama kata kita nak kata masuk syurga ni payah. Kadang-kadang nampak mudah dalam hadis. Bantu seekor anjing dengan ikhlas pun boleh masuk syurga. Nampak macam mudah. Tapi dari satu sudut tengoklah pula nampak payah pula. Lagu mana sebenarnya? Sebab tu setengah ulama kata nak ayatnya masuk syurga ni atas Tuhan belaka. Syarat dia kena mati dalam keadaan Islam. Dalam keadaan iman kepada Allah. Patut surah Tuhan. Kukuk mana pun dari sudut ilmu, dari sudut peraturan agama, dari sudut sunnatullah. Ni kita nak bincang. Patut surah Tuhan. Ni kita bincang dari sudut ilmu. Jadi Allah ni bila dia nak masuk syurga ni kadang-kadang dia tak kira boleh pakai masuk. Tapi dari sudut orang panggil peraturan hak umum inilah supaya kita tidak bermudah-mudah. Dia panggil itikal supaya kita ni tidak over confident sehingga jadi menyebabkan amalan tu jadi tak sebelah mana buat. Nabi memang takut jadilah gitu, maka dia dikawal dengan disiplin ini. Tetapi lakin yang bagi tetapi sepatutnya sayugianya hak kena ambil kira. Kita ni sebagai orang beriman, orang dewasa ni kena ambil kira ke dia. Dia kena sedar bahawa kunci yang besar ini, iaitu la ilaha illallah ini, tidak akan memberi manfaat kepada Tuhan dia. Orang yang mengucap dua kalimah syahadah tu, ucapan tu tidak memberi manfaat sedikit kepada dia di hari akhirat. Kecuali illa idza qama bihaqqih. Kecuali apabila dia memenuhi hak-hak mengucap dua kalimah syahadah. Tak boleh kesalahan mengucap gitu saja. Semaya tak jaga, puasa tak jaga, ikut-ikut hidup seperti tidak Islam. Tapi tak apa kita mengucap dah. Ha-ha tu, bimbing takut jadi paham gitulah. Takut jadi paham gitu. Jadi dia sebut tu, illa idha qama bihaqih, kecuali bila dia melaksanakan hak la ilaha illallah. Kena kriteria dia tu kena jaga. Maka, ucapan la ilaha illallah itu, hanya berguna kepada Tuhan dia apabila dia melaksanakan rukun-rukun syahadah itu. Ini dalam konteks sistem hidup. Hak Tuhan nak masuk syurga tu hak dia tu bab lain. Kita kena laksana.
Sebab tu 23 tahun, kalau 23 tahun sekadar mengucap sahaja tak buat apa-apa. Pada sejak pada dah. No, Nabi bin Awah tu nak ayah tu dah, dia ada benda lain. Mengucap tu orang panggil sebagai pintu masuk saja. Dan kerana atas dasar inilah, maka Imam Bukhari telah menyebutkan dalam sahih dia, walakin laisa miftah illa lahu asnan. Tetapi orang tak panggil anak kucing kalau tak ada geligi dia tu. Ha, geligi, gigi dia tu. Sebab tu kalau kita nak buat anak kucing, dia tunjuk kunci, dia tak ada geligi, dia kena buat dulu. Ha, dia kena ada asnan, gigi dia. Kita Kelantan panggil geligi dia tu. Gigi dia tu. Ha, tu baru orang panggil miftah. Kalau dia tak, orang tak panggil miftah lah kata. Fa'in jikta bi miftah, dia akan dibuka syurga. Jadi kata-kata Wahab yushiru bidzalika ila syuruti la ilaha illallah. Jadi kata-kata Wahab bin Munabbih ni sebagai mengisyaratkan bahawa la ilaha illallah tu untuk untuk berguna pada kita di hari akhirat, dia ada syaratnya. Kita kena penuhi syarat tu. Baru ada faedah ucapan la ilaha illallah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi nuniyatih tahta faslin fi miftahi babitil kashhadatul imani. Itu dia dalam bahasa dia panggil syair nuniyah. Syair nuniyah ni makna ujur rima dia tenung lah kau. Apa maksud dia ni? Jadi Ibnul Qayyim dia kata dalam bait syair nuniyah dia di bawah tajuk anak kunci syurga. Demikianlah pembukaan pintu ini tidak mungkin berlaku kecuali dengan anak kunci yang mempunyai gigi-giginya. Anak kuncinya dengan kesaksian yang ikhlas, bukan sekadar pada lidah saja kata la ilaha, mesti daripada lubuk hati dan daripada tauhid yang betul-betul murni. Itu la tulghayanna hadzal mithal fa kam bihi man halli iskali ladzi irfani. Tu gigi-giginya adalah amalan. Disebut lalu perhati molek gigi anak kunci itu adalah merupakan amalan-amalan, iaitu syariat-syariat Islam. Dan anak kunci dengan gigi-gigi jangan disia-siakan, pasti molek biar ada gigi anak kunci itu. Jadi contoh ini alangkah ramainya anak dengan kunci yang ada gigi itu dapat dibuka kemuskilan orang yang berpengetahuan. Jadi orang yang sekadar mengucap saja tak ada ilmu, bahaya untuk kehidupan akhirat. Mengucap saja tapi tak ada ilmu, tak mengaji tentang tuntutan syahadah, hidup berpuluh tahun ni bahaya. Bahaya hidup gini. Bakit di hari akhirat, rupanya tak cukup syarat. Bahaya. Kita akan terdedah kepada suatu orang panggil keputusan yang bahaya. Baik, seterusnya. Innahu qila lahu inna nasan yaqulun man qala la ilaha illallah dakhala aljannah qala man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa faradha ataupun wa fardaha dakhala aljannah. Ini maulid Ibn Hasan Basri dia sebut. Ini kata-kata ringkas. Apa dia kata? Dia kata generasi awal kita yang soleh, salafus soleh kita dulu, mudah-mudahan Allah rahmati mereka. Mereka telah mengisyaratkan kepada kepentingan al-inayah, yakni mengambil berat kepada syarat-syarat la ilaha illallah. Dan wajib kita komitmen dengan syarat. Ada riwayat yang bersumberkan daripada Hasan Basri rahimahullah. Beliau pernah ditanya. Orang ramai berkata, ada orang tanya dia, inna nasan yaqulu, orang ramai ni duk sebutlah, man qala la ilaha illallah dakhal jannah. Ini asalnya hadis ni. Siapa dia mengucap la ilaha illallah, confirm syurga. Kesedak bunyi tu kan. Lepas tu mari masjid tahun raya lah. Baca Quran pun tahun apa kita kata bulan Ramadan. Tapi man qala la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa dia kata la ilaha illallah, confirm. Maksud hadis tu gini. Siapa dia mengucapkan la ilaha illallah, lalu dia tunaikan hak la ilaha illallah, dan dia tunaikan kefarduan la ilaha illallah, baru dia masuk syurga. Maknanya Hasan Basri nak ayat tak padah dengan mengucap saja. Tak padah. Tak cukup. Kalau nak kira gitu, buruk tiang mengucap.
Baik. Wa qala al-Hasan lil Farazdaq wa huwa yudfinu imra'atah ma a'dakiyaka wa qadfal muhsanan wa taqaddama qawlu Wahb rahimahullah. Apa maksud dia? Hasan Basri pernah berkata kepada salah seorang Farazdaq. Farazdaq ni penyair agung lah, ahli bahasa. Hebat ni, kalau tengok syair dia Farazdaq ni memang hebat lah. Jadi Hasan Basri kata pada Farazdaq ketika dia, apa ni, kita kata dia kebumikan isteri dia. Isteri Farazdaq meninggal, Hasan Basri kata kepada dia, ma a'dadta li hadzalim? Apakah persiapan ilaha illallah? Khatu tu saya duk siap 70 tahun dah. 70 tahun dah duduk kata la ilaha illallah. Ha, maknanya semata-mata mengucap la ilaha illallah. Itu dia kata uddah dia, persiapan bekalan untuk hari akhirat. Maka Hasan Basri pun kata, ni'mal uddah. Ya, itulah sebaik-baik bekalan untuk hari akhirat. Lakin, ni dia nak sebut, tapi kena faham malik Farazdaq. La ilaha illallah itu, dia ada syarat-syarat dia. Jadi kena fa'iyaka, maka berhati-hatilah. Daripada menuduh, hati-hati. Sebab bahasa kamu ni tajam, lebih daripada mata pedang. Sebab bahasa kamu tu, kena berhati-hati. Maknanya kalau kamu betul-betul mengucap la ilaha illallah, kamu kena jaga bahasa kamu. Ni dia nasihat kepada ahli bahasa. Jadi, apa yang disebut oleh Hasan Basri ni adalah merupakan sebagai menyatakan kata-kata Wahab bin Munabbih tadi. Dia nak ayat tu. Dia kemukakan pandangan Wahab bin Munabbih. Baik, tak apalah. Suma innahu bistiqra'i ahli sunnah menjelaskan bahawa la ilaha illallah tu tidak diterima kecuali jikalau telah memenuhi 7 syarat berikut. Kena perhati mulanya. Maknanya kita nak supaya la ilaha illallah kita memberi manfaat untuk kita sehingga boleh buka pintu syurga, dia mesti memenuhi 7 syarat. Apa dia? Yang pertama, al-ilmu bima'naha nafyan wa isbatan al-munafi lil jahli. Jadi hak terjemah itu sebagai panduan umum jelah, cuma anda baca sini lah. Mudah ya. Yang pertama sekali, syarat mula-mula sekali, tahu makna. Tahu makna. Kalau mengucap pun tak tahu makna lepas. Dan orang yang tahu makna tu, dia tidak dikira sebagai jahil terhadap la ilaha illallah. Mana kalau tak boleh nak, tak tahu makna, dia dikira jahil tentang apa yang dia ucapkan. Itu bahasa mudah. Nafi dan isbat ni maksud begini. La ilaha. Itu makna menafikan. Kita menafikan tiada Tuhan. Orang duk sebut Tuhan ni tak ada bakal. Kecuali Tuhan sebenar yang berhak disembahnya. Hak betul, hak sabit. Allah sahaja. Hak lain tak berlaku. Mana dalam kalimah ni ada makna menafikan Tuhan-Tuhan yang banyak dan disabitkan Tuhan yang berhak disembah hanya Allah sahaja. Itu maksud nafi dan isbat. Kalau dia boleh faham secara tu, sebut dengan yakin. Sebab tu ada hadis kan, man qala la ilaha illallah mustayqinan fi qalbi. Mana dia sebut tu dalam keadaan yakin. Yakin ni dia menafikan syak dan ragu. Tidak ada sifat munafik dalam sebutan itu. Sebab kalau kita tengok dalam Quran, syak dan ragu ni dia menjadi sifat kepada orang munafik. Makna bila kita sebut tu betul-betul beriman semua hati. Bukan buat tu ala kadar sekadar nak tunjuk ke orang beriman hati ya, tak jelas lagi. Tak ada. Sebut dengan yakin. Tuhan tu Allah. Nafi li syirki war riya. Masa sebut tu kena ikhlas sungguh. Sehingga ternapi syirik dan berpura-pura. Riak tu ada sebut berpura-pura. Untuk bahasa mudah. Nak tunjuk ke orang. Tidak ikhlas. Tak ada tu. Ikhlas semua. Kena catatlah di situ. Ikhlas di sini. Maknanya bila seseorang itu sebut. Hakikatnya dia sedang berhubung dengan Allah. Itu makna ikhlas. Dalam bahasa mudah. Dalam bahasa mudah tu. Patut huraya dia panjang lah. Yang keempat. Syarat yang keempat. As-sidku al-munafi lil-kazib. Benar. Masa sebut tu. Yang kelima. Al-mahabbah al-munafih lil-bughdi wal-karih. Sebut tu dalam keadaan penuh kasih sayang. La ilaha illallah. Hati tu terikat dengan Tuhan. Cinta. Sahabat Nabi tu berair-air mata sebut la ilaha illallah. Mana bila sebut tu dia timu perasaan hub. Maknanya sahabat Nabi bila sebut la ilallah dia sudah sapa makam mahabbah tu. Tak perlu pergi duduk dalam gua. Tak perlu pergi duduk atas pucuknya. Tak. Duduk di Madinah. Itikah di masjid. Sampai makam mahabbah itu.
duduk bermasyarakat, tidak duduk mengasingkan diri pergi ke tepi bukit, tidak. Lepas tu kita kata nak lagu mana ustaz nak siapa makam ni, tu kita bincang kemudian. Ni nak ayat syarat dia secara butiran kasar. Yang keenam, al-inqiyad. Tu cara baca dia lah tu. Dia baca bahasa Arab super dengan Quran jugalah. Kalau hamzah wasal lagu tu, hamzah qata' lagu tu. Ini baca al-inqiyadu al-munafi litarki. Bila kita baca tu ada dah niat dalam hati untuk ikut la ilaha illallah. Masa kita kata la ilaha illallah, hati tu sudah bersedia nak mengikut segala perintah Tuhan dan kata-kata aku akan tinggal semua Tuhan lain. Itu maknanya inqiyad itu. Lepas tu kita bincang panjang semula. Yang ketujuh, syarat yang ketujuh, al-qabul al-munafi lirraddi. Qabul ni makna terima. Bila kita kata la ilaha illallah sebagai satu ikrar untuk kita menerima arahan Tuhan, bukan nak menolak arahan Tuhan. Tujuh syarat ni kena ada dia tu. Tu je. Tapi tidaklah kemasa kita. Waqad jama'a ba'du ahli al-ilmi hadhihi syurut as-sab'ah fi baitin wahidin faqala. Dan sesungguhnya sesetengah ahli ilmu, ulama Islam yang silam lah, mereka telah apa ni memampatkan ketujuh-tujuh syarat ini dalam satu bait syair dengan mengatakan ilmun yaqin wa ikhlasun wa sidquka ma'ak mak mahabbatin wa inqiyadin wal qabul. Ilmu Tuhan masa sebut tu, wangkiat dan nekat untuk ikut segala perintah Tuhan. Hadirat kena buat lah. Inqiyad ni dia bagi dua. Bila kita sebut ikut perintah Tuhan ni, dia ada dua. Ikut maknanya dalam bentuk melaksanakan, dan ikut dalam bentuk meninggalkan. Melaksanakan mana melaksanakan yang Allah suruh, meninggalkan mana meninggalkan yang Allah larang. Dia mesti berlaku serentak. Kalau dalam bahasa mudah kan, perintah Tuhan ni al-amru yang qasimu ila ithnan. Perintah Tuhan ni ada dua. Pertama sekali al-fi'lu hari ni. Al-hatu wal-qabulu lahalah. Walanaqifu waqfatan mukhtasaratan ma'a hadhihi syurut li bayanil murad bi kulli wahidin minha ma'a dhikri ba'di adillatiha minal kitab was sunnah. Jadi kita akan berhenti sekejap soal gitulah. Kita akan mengambil waktu seketika, waqfah yang ringkas bersama syarat ini. Jadi kalau nak terjemah mudah ginilah. Okey, baik, sekarang ni setelah kita tahu tujuh syarat tu, mana kita nak ambil masa. Lepas ni kita nak bincang tujuh syarat ni dengan dalil daripada Quran dan Sunnah. Dia pun masuk amma syurutul awwal. Amma syartul awwal. Adapun syarat pertama. Apa dia? Yakin. Ilmu tu, ilmu tahu tu. Wa huwa al-ilmu bi ma'naha, iaitu tahu makna la ilaha illallah tu syarat mula-mula. Tak perlu ngapa pula la ilaha illallah biar tergambar dalam minda kita. Gambar syekh pula tu, tu rosaklah. Lama la ilaha illallah nampak gambar tu guru dia, rosak. Tak boleh gitu. Biar hadir tu maksud la ilaha illallah tu. Yang di al-murad bi ma'naha al-murad minha nafian wa isbatan al-munafi lil jahli. Kalau kita sebut sana, baik. Huraya dia nyaga dia. Wadhalika. Wadhalika ni kalau kita ngaji bahasa Arab, itu dia kata, mangkalaha, orang yang ucap la ilaha illallah, dia kena sedar. Annaha, bahawasanya kalimah la ilaha illallah, tunfi jami'a anwa'il ibadah. Dia menafikan semua jenis-jenis ibadah. An kulli man siwallah, daripada selain Allah. Mana bentuk ibadat yang dilakukan bukan kerana Allah, dia kena tolak semua, kena nafi semua. Wa tusbitu zalika lillah, dan dia kena pastikan setiap ibadat jadi boleh pahala ibadat kita. Niat. Bila nak buat apa-apa niat, bismillahirrahmanirrahim, aku buat ni kerana Allah. Kena gitu. Tu maksudnya. Kena tahu tu. Jadi la ilaha illallah ni kita nak sabit hatu lah setiap kita buat. Jadi kalau kita faham oleh minum air pun jadi ibadat. Pakai selipar pun jadi ibadat. Masuk bila air pun jadi ibadat. Seperti mana kama fi qawlihi subhanahu wa ta'ala, seperti mana yang telah Allah firman, wa nasta'inu bika wa la nasta'inu bisiwak.
kami hanya sembah engkau sahaja dan kami tidak sembah selain engkau. Dan kami hanya mohon pertolongan kepada engkau sahaja dan kami tidak akan mohon pertolongan kepada selain engkau. Benda-benda ini dia kena tergambar dalam minda kita. Kalau tidak, tak tercapai maksud. Yalah. Hukum mana bijas, tahu mana. Betul tak kau tengok dalam kitab akhir sekali ulama kata. Ni kita belajar, ni kita nak tahu. Lepas tu kita nak ikut, cuba nak hayati. Boleh tercapai ke tak? Kita ni ada kelemah. Sebab itulah gapa-gapa bila buat ngaji setahu mana pun, dia tak boleh lepas dengan kata, taqabbalallahu minna wa minna. Ya Allah, terimalah. Segala kekurangan itu cuba abaikanlah wahai Allah. Atuh, tak boleh pergi dah kita dengan Tuhan. Oh, kalau betul nak cukup syarat ni belaka dah. Perlu hujakkanlah kita ni. Sebab tu kita kok usaha, kena ada. Lepas tu, fatawakkal ala Allah. Surah Tuhan. Ha, jadi tak akan berlaku tawakal ala Allah kalau tidak ada usaha ke arah itu. Ha, ni kita ngaji ni satu usaha ke arah malik. Kena faham malik. Ana terjemah mudah. Fa'lam. Sedalah, paham malik. Kena biar reti bahawasanya hakikat kebahagiaan sebenarnya ialah La ilaha illallah. Itu hakikat dia. Ha, ni ilmu hakikat ni. Tapi semaya tak tinggal. Sebab dia ada ilmu hakikat selagi tu tak maya. Dia panggil ilmu yakin. Dia ayat kanan, dia kecek kanan diri ni. Dia kata kita ni sudah sampai satu tahap ilmu yakin. Sebab tu kita maya kita niat gitu. Benar-benar ajaran salih. Ada di kantor kita ni, ada jumpa diri tu. Pagi buta lagi. Nah, baik. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, illa man syahida bil haq wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang bersaksi dengan syahadah dengan sebenar-benarnya. Dalam keadaan mereka tahu, faham, dan mereka menghayati apa yang mereka sebut tu. Ahli tafsir kata, qala al mufassirun. Ahli tafsir kata, maksud firman Allah ini, illa man syahida bila ilaha illallah. Kecuali orang yang syahidah. Ni anak terjemah syahidah ni. Biar kita faham lah. Syahidah ni maksudnya orang yang bersaksi dengan la ilaha illallah. Wahum. Kalau orang ngaji bahasa Arab, wahum ni dia panggil wawul hal. Orang yang berilah Allah tu, dia tahu ma syahidu bih. Dia tahu apa yang dia ucapkan. Dalam hati mereka, dalam lidah mereka. Inilah anak kata, apa dia ucap pada lidah tu, dia sudah difahami lebih awal dalam hati dia. Mana hati dia faham dulu, baru lidah dia sebut. Itu maksud dianya. Jadi kalau hati tak faham, lidah sebut, itu tak tercapai maksud al-ilmu di sini. Nak faham malik. Sebab tu hadirat-hadirat, kena ingatlah. Kita duduk ngaji tadabbur Quran tafsir. Nak faham hak ni hakikatnya. Sebab tu ulama kata sebut Quran 30 juz semua tak. Oh, terakhir. Tiga kali akhir. Ini tak apalah. Terakhir. Ini akhir sungguh ni. Ya. Terakhir. Wa thabata fi sahihi Muslim min hadis Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah fashtarata alaihi as-salat was-salam al-ilma. Telah sabit dalam sahih Muslim satu riwayat daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Uthman, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan kemurnian tauhid tu Nabi kata dakhala jannah, confirm syurga dia. Ini orang panggil suatu, kalau mengikut istilah ulama, hadis ni nampak mudah sebab hadis ni adalah merupakan hadis kempen. Kita nak kempen supaya orang menghayati la ilaha illallah. Kita sebut mudah-mudah. Lepas tu kena ngajilah. Supaya orang nak kempen jual lah. Dia kata gula ke RM1. Gigi untuk 100 orang. Hak beratus beribu, belok beti-beti. Masa kempen dia tak ayak untuk 100 tu. Gigi tu kita pagi buta, kedak tak buka lagi. Kadang-kadang kempen dia rengkah gitu lah. Hadis ni, setengah ulama dia kata, tak, kita pahal sahih. Bila seorang itu mengucap dua kali masyarakat, dia kata yakin hati dia ikhlas molek. Boleh jadi amalan dia banyak kekurangan. Allah boleh dia nak masuk dari surga. Sebab masuk dari surga ni, rahmat tu. Kita pakai sahih. Tapi setengah ulama kata, dak, ini ayat kempen. Nak ayat secara umum. Kenyataannya begitu. Kena kekalkan la ilaha sampai mati. Jangan sekali-kali syirik. Dalam keadaan mati itu dah keadaan syirik. Jangan sekali-kali berlaku begitu. Memang layak dia masuk surga. Tuan. Masuk mahkamah apa ke dia? Nak timbang ke dia? Muka kapi. Mati dah keadaan kapi. Itu yang dimaksudkan di sini.